Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al atammani al akmalani ala khairi khalqillah ajma'in Muhammad ibn Abdullah. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi ila yaumid din amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah taala terus berikan kepada kita untuk kita berada di dalam majlis-majlis ilmu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan kepada dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya kefahaman di dalam urusan-urusan berkaitan dengan agama. Lalu insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan bicara kita dengan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi semua ada berapa ayat? 110 ayat. Sempat habis sebelum Ramadan. Sempat. Kita habis sebelum raya insya-Allah. Okey. Baik, pada hari ini kita akan baca ayat 54 sehingga ayat yang ke 58-59. Ya, ayat 54 sampai ayat 59 insya-Allah. Okey. Lambat dia. Okey. So, kita nak dengar bacaan. Siapa yang boleh membaca insya-Allah? Semua boleh membaca, alhamdulillah. Siapa nak membacakan untuk kita insya-Allah? Ada orang nak baca ke? Takkan ustaz lagi. Wah, ni ah, tengok orang lelaki dah ramai. Wakil. Tak ada, alhamdulillah tak ada. Tak ada. Allah. Tak apalah, kita baca insya-Allah. Okey. Baik, kita ambil ayat, kita ambil satu-satu ayat insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل nampak dia punya huruf-huruf mati dia walaqad sarrafna fi hadzal qur'an. Okay, setiap daripada huruf mati ni ada sifat dia, namun dia punya jarak dia jarak yang lebih kurang sama. Macam mana kita qalqalah dengan setengah harakat walaqad sarrafna. Okay, sama juga hams pada fa pun sarrafna fi hadzal qur'an, cuma lam dekat situ lam bainiyah, dia pendek sikit daripada fa dengan qalqalah tadi. Okay, dan jaga-jaga pada huruf ra. Ra yang kita nak daripada ra adalah getaran, tikrar, takrir, getaran. Okay, so yang keluar adalah getaran qur, qur, bukan qura, qura tak nak qura. Okay, qur dengan qura beza. Okay, yang kita nak qur, bukan qura, qura adalah lantunan. Okay, min kulli mathal, aywa. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم أيوة
huruf mati juga. Idh jaa, kita bagi rokhawah dulu lepas. Idh jaa'ahumul huda wa yastaghfirun. Apa? Sin ada hams, ghin ada rokhawah. Wa yastaghfiru rabbahum. Ayuh. Ayuh, kita sambung. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Wah, jaga pada dengung eh. Dengung nun mati dengan ta, dengung yang nipis, maka senyumkan. Antak, jangan antak tiang. Antara kesilapan yang banyak diajar pada masyarakat Malaysia ni adalah bila kita nak sebut ikhfa, hukum ikhfa, maka sebut dengan ng, ang insan, antak tiang, maka jadilah semua orang Terengganu. So hati-hati ya. Cara nak sebut dengung adalah dengan kita sebut huruf nun atau mim atau tanwin, tetapi mulut kita berada pada makhraj huruf selepasnya. Ya. Sambung ah. Au ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Au ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Ayuh, masya-Allah. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ما شاء الله. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ jaga huruf jim eh, dan nak wayu cha dilu. Jadi sebut huruf jim dia tak boleh ada angin. Okey, jangan cha, ja. Okey, bil batil. Okey, huruf qa baris bawah, qa tebal baris bawah. Ingat lagi macam mana nak sebut huruf baris bawah, huruf tebal baris bawah. Jatuhkan, turunkan kita punya rahang bawah kita. Til. Okay. Liudhidu bihil haqqa. Ayuh, insyaAllah. Wattakhadu ayati wa ma unziru huzwa. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا أيوه ما شاء الله. وَمَنْ أَظْلَمُ ضَادِ يَدِ رَخَوَةَ بَيِّ رَخَوَةَ فَجِدِهِ أَظْلَمُ mimman dhukira bi ayati rabbi fa a'rada 'ain. Huruf tebal ke nipis? Nipis, maka senyumkan 'ain. Fa a'rada, jangan fa a'rada 'an. Baik, kita sambung. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinna. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinna. Jaga huruf jim kuat, angin bunyi tu. Ja'alna, tak ja'alna, ja'alna. Ja'alna. Jangan paksa keluar. Makhraj huruf jangan paksa keluar. Kena letak pada tempat dia. Dia akan keluar sendiri secara semula jadi. Okey, huruf jim tengah-tengah lidah tolak ke langit-langit atas. Tengah lidah, bukan depan, bukan belakang. Tengah-tengah lidah tolak ke langit atas. Langit-langit pula tolak ke bawah.
bagi dia rapat supaya tak keluar. Dan kemudian jarakkan antara gigi atas dan gigi bawah. Okey. Ja'alna, jangan paksa. Paksa kan kadang-kadang kita lari dia punya makhraj dia. Okey. So kena pada makhraj dia, dia akan keluar secara semula jadi. Okey. Allah Akbar. Slow. Okey. Kita sambung. Inna ja'alna anakinatan. Okey, kita sambung. An yafqahuhu wa fi adanihim wa qara. Okey, baik, kita sebut antara huruf yang paling lemah adalah huruf ha, terutama bila dia duduk dekat hujung perkataan. Okay. An yafqahu huwa fi adanihim wa qara. Kita yafqahu fi adanihim wa qara. Aywa, dia an yafqahu huwa fi adanihim. Aywa. Wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu dan abada. Ada dengar sikit. Wa in tad'uhum ila al-huda. Huda, huda. Bacaan Hafs al-Asim semua alif adalah fathah. Huda. Okay, cuma ada kiraat lain yang baca condong. Jangan baca condong. Condong contoh ilal hude. Hude, tak nak hude. Huda. Okay, senyum huda. Okay, bukan hude, hude. Walaupun ada sebahagian orang kata ni slang Arab. Ya, yeah, slang sebahagian Arab ya. Yeah. Tapi kerana kita ada kiraat yang baca dengan taklil dan kiraat yang baca dengan imalah, maka kita bacaan Hafs al-Asim kita tak boleh baca dengan taklil dan imalah. Taklil huda, huda, taklil hude, hude, imalah. So kita kena baca huda. Okay, semua alif macam tu. Abada, tak nak abada, abada. Okay, kita sambung. Wa rabbukal ghafuru dhur rahmah. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. أيوة. جيم. نقول جيم. لعجل. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. Okay, sama juga jangan min dunihi, tak nak min eh. Min dunihi. Okay, dal makhraj dia dekat hujung lidah belakang gigi atas, ataupun kalau nak tepat-tepat dekat gusi, pertemuan gusi dan dan gigi atas. Okey, mildu bab dia punya bunyi ni, mildunihi maudila. Ayuh, okey, kita sambung sikit. Watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. وجعلنا لمهلكهم موعدا. وجعلنا لمهلكهم موعدا. جعلنا هذه لام jangan hilang, jangan جعلنا. Baik, kita pergi pada yang mana tempat yang kena rasa nak perelokkan bacaan, boleh tanda supaya balik kita boleh tengok semula. Okay. Walaqad sarrafna.
Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan walaqad, dan lam adalah taukid, qad adalah taukid. Walaqad sarafna, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan dua kata penegas nak menunjukkan ini benda yang Allah Taala nak cerita, ini adalah satu benda yang penting. Okey, lalu apa benda yang Allah Taala nak ceritakan? Sarafna. Okey, perkataan sarafna daripada perkataan sarf. Okey, sarf apa maksud dia? Paling. Paling tu bukan sangat eh. Paling maksudnya berpaling. Okey. So macam contoh bila kita kata sarfu syai an ma'nahul haqiqi. Apabila ada satu perkataan tu dia ada makna yang asal, kemudian tapi kita gunakan untuk makna yang lain selain makna yang asal. So dipanggil sarf, kita memalingkan. Hatta kita memalingkan kepala pun apa dipanggil sarf juga, berpaling. Okey, walaqad sarafna, kami telah memalingkan. Macam mana kami telah memalingkan? Okey, kita ambil ayat makna terjemahan ya. Walaqad sarafna fi hadzal qur'an lin-nasi min kulli masal. Kami telah memalingkan di dalam Quran ini bagi manusia min kulli masal, setiap perumpamaan, setiap contoh dan analogi. So apa maksud memalingkan? Okey. Memalingkan ni maksudnya kita ada benda yang macam kita sebut tadi, perkataan dengan makna yang sebenar, tapi kita palingkan, maksudnya kita larikan dia daripada makna sebenar untuk pergi kepada makna yang secondary. Macam contoh perkataan apa? Perkataan dalam, contohnya dalam. Dalam maksud dia apa? Dalam susah nak cakap. Ada tu saya sebut perkataan gila, gila. Perkataan gila, gila maksud dia apa? Gila. Tak, hilang akal. Tapi besar gila. Gila dekat situ maksud dia apa? Paling. Paling ataupun sangat. Okay, so kita gunakan perkataan tu lari daripada makna sebenar dia untuk pergi makna yang kedua supaya sesuai dengan ayat yang kita nak buat. Okay, sama juga Allah Subhanahu Wa Taala bila datangkan Al-Quran, Allah Taala nak manusia faham. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Taala asal kepada manusia nak faham ni adalah dengan bagi statement. Okay, bila kita bagi statement, sama ada statement tu berbentuk kenyataan ataupun perintah ataupun larangan, so orang boleh faham. Okay, tetapi ada manusia yang dia baca statement kul huwallahu ahad, contoh huwallahu ahad, Allah Taala Maha Esa, ada orang dia dah boleh faham Allah Taala tu Esa satu tunggal. Okay, tapi ada orang dia tengok ayat ni dia kata apa maksud Allah Taala tu Esa, apa maksud Allah Taala tu tunggal. Okay, so dia tak faham lagi benda yang Allah Taala nak sampaikan. Okay, maka kerana tu Allah Taala kata asal kepada ayat Quran ni semuanya statement, perintah, larangan, tetapi kadang-kadang Allah Taala bawa dalam bentuk cerita. Kadang-kadang Allah Taala bawa dalam bentuk perumpamaan. Okay, kadang-kadang Allah Taala bawa dalam bentuk apa lagi? Dalam bentuk itu jelah dia. Apa contoh perumpamaan dan penceritaan. Supaya apa? Supaya manusia faham. Sebab tujuan Al-Quran datang adalah untuk memberi huda, untuk memberi panduan kepada manusia. Okay, lalu apa yang Allah Ta'ala nak daripada Al-Quran adalah supaya manusia faham isi kandungan Al-Quranul Karim. Maka kerana itu bersama-sama dengan Al-Quran, Allah Ta'ala datangkan Nabi SAW. Dengan erti kata lain, Allah Ta'ala nak kita faham Al-Quranul Karim. Sebab kalau nak faham sekadar faham semata-mata, setiap manusia fahamlah sendiri. Tapi bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa datang perumpamaan, penceritaan, bermakna Allah Ta'ala nak kita faham ayat Al-Quranul Karim dengan apa yang Allah Ta'ala nak. Macam mana? Faham? Boleh? Okay, maksudnya bukan sekadar kita nak tahu apa makna ayat Al-Quranul Karim, apa yang kita nak daripada Al-Quran. Tapi bila kita baca ayat Al-Quranul Karim, bila kita tafsirkan Al-Quranul Karim, kita nak apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Kita nak kefahaman yang Allah Ta'ala nak supaya kita faham seperti itu. Okay. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut belakang ni, walaqad sarafna fi hadzal Quran, di dalam Al-Quran ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dinamakan Al-Quran daripada perkataan qiraah, bacaan. Sebab Al-Quran didatangkan, macam mana kita nak dapatkan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan membaca.
sama ada membaca dengan lisan, kita baca alhamdulillah rabbil alamin, ataupun membaca dengan akal kita. Kita tengok ayat al-Quran lalu kita baca dengan akal kita. Okay, walaqad sarrafna fi hadzal Quran linnas, untuk semua manusia. Okay, maksudnya perumpamaan yang Allah Ta'ala bawa datang. Al-Quran ni pertamanya Allah Ta'ala datangkan bukan hanya untuk orang beriman semata-mata, tetapi untuk semua manusia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, kita kalau kita tak boleh nak sampaikan isi kandungan Al-Quran, penceritaan, makna, tafsiran Al-Quran, cukup untuk kita sampaikan bacaan Al-Quran Al-Karim. Okay, sebab tu kalau kita ada orang yang tidak beriman duduk dekat dengan kita, kita ada jiran, kita ada kawan sekerja, maka bagi dia dengar bacaan Al-Quran Al-Karim. Okay, kerana cukup dengan bacaan tu saja, Allah Ta'ala kata ada kemungkinan, ada peluang untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, lalu perdengarkan. Okay, kalau kita nak apa, daripada kita pergi shopping, contohlah pergi shopping beli barang, nyanyi lagu raya ke, lagu Siti Nurhaliza ke, bacalah Quran sikit-sikit supaya orang yang tu boleh dengar. Tambah lagi kalau kita ni jenis shopping dekat tempat yang ramai orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, maka perbanyakkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Min kulli masal pada perumpamaan-perumpamaan. Okay. Pada contoh-contoh dan analogi. Okay, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita macam contohnya orang yang berpaut kepada orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun orang yang mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia sedang mengambil rumah daripada Baitul Ankabut, daripada rumah labah-labah. Dia punya tempat berpaut dia adalah pada sarang labah-labah, spider web. Okay, lalu spider web ni boleh tak kita berpaut pada spider web? Kalau rajin tengok Spider-Man punya cerita, nampak wah, power spider web ni. Okay. Tapi Baitul Ankabut, inna awhanal buyut la Baitul Ankabut. Semuanya apa, rumah yang paling rapuh adalah rumah Al-Ankabut. Lalu macam mana orang yang berpaut pada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka keadaan dia seolah-olah dia berpaut pada rumah labah-labah. So Allah Ta'ala bagi perumpamaan, bagi gambaran supaya orang tahu, kalau kamu nak letak harapan, nak minta sesuatu, minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Tapi Allah Ta'ala kata dekat belakang ni, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Benda yang paling banyak ada pada manusia. Wa kana al-insanu akthara shay'in fihi. Okay. Benda yang paling banyak ada pada manusia adalah jadala. Jadal ni apa dia? Jadal ni apa jadala? Jadala maksud dia betah je. Debat. Dia suka berdebat, dia suka berbetah. Ini sifat manusia. Allah Ta'ala sebut dah. Okay, so kalau kita jumpa orang, kita bercakap dengan seseorang, orang tu lawan kita balik, jangan pula kita marah dan tension. Kita kata, apalah, aku cerita benda baik, kamu nak lawan juga. Sebab sifat manusia adalah jadalah. Okay, Allah SWT kata, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Okay, benda yang jelas dan nyata pun dia nak lawan juga. Khasim, dia akan betah, dia akan berbalas-balas hujah. Ya, walaupun benda yang dia berdepan dengan benda tu adalah benda yang hak, benda yang benar, dia tahu dia salah, tapi dia tetap akan cuba untuk menegakkan benang yang yang basah. Okey. Wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, jangan kamu terkejut kalaupun dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, diberikan penjelasan. Sebab sebahagian para ulama menyebutkan sarrafna ay bayyana, kami telah memberi penjelasan. So Al-Quran Al-Karim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan Al-Quran, melainkan Nabi tidak meninggal dunia, melainkan Nabi dah terangkan sejelas-jelasnya makna Al-Quran Al-Karim. Okey, lalu sebab tu kita pelik, benda yang kita pelik adalah macam mana orang dapat lari daripada tafsiran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafsiran yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lalu mereka pergi kepada tafsiran-tafsiran yang lain. Yes, sebab Allah Ta'ala dah sebut, walaqad sarrafna, kami dah bayyana, kami dah jelaskan sejelas-jelasnya. Mana ayat Al-Quran yang tak diterangkan oleh Nabi SAW? Semua ayat Al-Quran dah diterangkan oleh Nabi SAW. Sama ada penerangan secara lisan, secara jelas Nabi SAW bercakap tentang ayat Al-Quran itu, ataupun Nabi SAW menerangkan ayat Al-Quran dengan waqaf dan ibtida'.
Ini antara benda penting yang kita selalu terabaikan dalam kita belajar membaca Al-Quran. Kita jaga makhraj, kita jaga sifat, tapi yang kita tak jaga adalah waqaf dan ibtidak. Okay, waqaf dan ibtidak dia memainkan peranan penting dalam kita nak memahami ayat-ayat Al-Quran. Kat mana Nabi SAW waqaf? Kenapa Nabi berhenti kat sini? Kenapa Nabi SAW tak berhenti dekat sini? Okay, kenapa tempat yang ini macam cantik untuk berhenti tapi Nabi tak berhenti? Okay, yang ni tempat yang tak patut berhenti kat sini tapi Nabi SAW berhenti. So, waqaf dan ibtidak dia memainkan peranan dalam kita nak menentukan makna sesuatu, makna sesuatu ayat. Dekat ayat ni mungkin kita tak nampak, tapi ada ayat-ayat lain yang kita boleh lihat. Okay, macam ayat contoh apa? Saya kalau buat contoh dia pagi ni susah sikit sebab tengah pening kepala. So tak dapat. Ada contoh, tapi contoh yang buat datang ni susah sikit nak cerita. Okay, cuma kita nak cerita bahawa salah kita ibtidak berkemungkinan, salah kita waqaf, salah kita ibtidak berkemungkinan kita menyebutkan ayat-ayat yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ayat ayat Al-Quran. Okey, macam contoh-contoh dalam surah Al-Baqarah Allah Taala sebut qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Di mana Nabi Yaqub alaihi salam bertanya kepada anak dia, apa ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kamu nak sembah selepas kematian aku? Maka kata anak-anak Nabi Yaqub, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Jawab anak-anak Nabi Yaqub, kami akan menyembah Tuhan kamu dan Tuhan bapa kamu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Okay, Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail wa Ishaq dan Nabi Ishaq ilaha wahida, Tuhan yang satu. Okay, tapi ada orang dia waqaf dekat qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Dia berhenti kat situ. Okay, waqaf ni dah cantik dah, tapi dia mula balik dengan Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Nampak? Dia mula dengan Ibrahim dan Ismail dan Ishaq, Tuhan yang satu. Nampak? So, daripada waqaf tu, dia jadi orang yang dengar tu kata, macam mana kamu boleh mempertuhankan para nabi ni selain Allah Subhanahu Wa Taala? So, ini contoh daripada banyak contoh lain kalau kita tak jaga benda yang nama dia waqaf dan ibtidak. Waqaf tu kat mana tempat berhenti, ibtidak tu dekat mana nak mula. Sebab kadang-kadang kita main sebat je. Bila kita waqaf, nak mula kat mana? Ambillah satu perkataan, dua perkataan sebelum kita membaca. Tanpa kita tahu bahawa, salah dekat sini ni. Okay? So, berhati-hati dengan waqaf dan ibtidak. Kerana dengan waqaf inilah Nabi SAW menerangkan makna Al-Quranul Karim. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْسَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Benda paling banyak pada manusia adalah berjidal, lawan. Lalu bila kita tahu ini tabiat manusia, lalu bila kita berhadapan dengan manusia-manusia, antara sifat yang kita kena expect keluar daripada mereka adalah jadalah. Mereka akan membantah, mereka akan betah. Okay? Kalau kita duduk dengan anak-anak kita ke, kadang-kadang keluar ayat-ayat yang nampak macam melawan. Okay, tapi memang sifat manusia jadalah. Okay, bila dia dah mampu berfikir, dia dah rasa dia tahu mana baik, mana buruk, dia akan datang jadalah. Okay. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, okay, manusia nak berjidal, tak ada masalah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun suruh kita balas jidal dengan jidal. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang berjidal dengan kamu, maka jidallah balik. Okay, lawanlah balik. Berikan hujah-hujah kamu. Hatu burhanakum. Ini Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat sehingga tak ada penyelesaian sekalipun, maka Allah Taala kata nabtahil, kita bersumpah. Okey, kalau kita siapa yang salah, laknat Allah Subhanahu Wa Taala atas diri dia. Wa ma mana'an nasa an yu'minu id ja'ahumul huda. Tidak ada apa yang menghalang manusia daripada beriman kepada ayyuminu, beriman secara umumnya. Idh ja'ahumul huda, ketika mana datang kepada mereka al-huda. Okay. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin wa yastaghfiru rabbahum. Ayat ni walaupun makna dia tidak ada benda yang menghalang manusia, tetapi maksud dia adalah manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala sedang bagi satu ayat yang bersifat ancaman, yang bersifat tahdid. Okay.
seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berkata, adakah manusia ni nak tunggu sampai antatiyahum sunnatul awwalin, datang kepada mereka benda yang dah berlaku kepada umat-umat terdahulu, umat-umat terdahulu yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan apa pada mereka? Apa jadi pada umat-umat terdahulu? Hilang. Azab tu satu cerita, tapi umat tu dah tak ada. Kaum Nabi Nuh mana dia? Ada tak? Paling kurang kaum Nabi Nuh ada Nabi Hud. Kaum Nabi Hud, ada tak siapa yang tinggal di kalangan kaum Nabi Hud yang ada sekarang ni? Okay, kaum Nabi Saleh ke? Ada tak di kalangan kaum Nabi Saleh yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, saki-baki mereka yang tinggal lagi di atas muka bumi? Tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan kaum-kaum tersebut yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala kata, adakah manusia ni tak nak beriman? Wama mana'an nasa an yu'minu. Okey. Adakah benda yang menghalang manusia ni daripada beriman kerana tidak ada azab Allah Taala datang pada mereka? Okey. Kerana tidak berlaku pada mereka benda yang berlaku pada umat-umat terdahulu. Ataupun au ya'tiyahumul azabu qubula. Ataupun kerana mereka tak pernah tengok azab ni qubula. Qubul ni maksudnya di hadapan, benda di hadapan. So tak nampak azab Allah Subhanahu Wa Taala turun depan mata mereka, lalu menyebabkan mereka tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, walaupun ayat ni macam bentuk persoalan, tapi ia adalah tahdid. Allah Taala seolah-olah nak berkata, jangan sampai Allah Taala datangkan azab baru kamu nak beriman pada Allah Taala. Okey, sedangkan kamu sekarang ni Allah Taala bagi keluasan. Allah Taala bagi kelapangan. Allah Taala bagi pilihan. Maka pilihlah untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, nak beriman pada Allah Taala. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda. Nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala mesti ala bayyinah. Mesti dalam keadaan ada huda, ada petunjuk jelas. Macam mana nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ada 6 pillars of iman. Kita ada 5 pillars of Islam. Rukun iman yang 6. Macam mana nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, kalau kita ambil statement tu secara umum, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana caranya nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak tahu. Ya, tetapi bila kita buka ayat-ayat Al-Quran, buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka surah Al-Fatihah contohnya, Allah Taala sebut dekat awal surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah Taala sebut yang pertama alhamdulillah, kena sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Taala suka, antara cara beriman pada Allah Taala adalah dengan memperbanyakkan pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala sebut Rabbil Alamin, Allah Taala pengurus tadbir alam ini. Maka antara kaedah ataupun cara beriman pada Allah Taala dengan meyakini bahawa semua yang berlaku dekat alam ini adalah apa urusan ataupun urus tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala sebut apa Ar-Rahmanir Rahim, antara cara beriman pada Allah Taala adalah beriman bahawa ada sifat-sifat tertentu, ada nama-nama tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada diri dia, Malik Yaumiddin dan begitu seterusnya. Kemudian ada beriman dengan para malaikat Allah Taala. Macam mana caranya? Kita buka Al-Quran, buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara melainkan mengikut petunjuk yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam iman pun macam tu, dalam beribadah pada Allah Taala pun macam tu juga. Nak solat contohnya, kalau kita suruh anak-anak kan, remaja sekarang tengah suruh dia solat, okay, nescaya dia akan tertanya-tanya macam mana cara nak solat. Okay, perlukan kepada panduan dan petunjuk dalam nak solat. Sebab tu Allah Taala sebut dekat sini, nak beriman idh ja'ahumul huda, setelah datang kepada mereka al-huda. Okay, maksudnya perlukan kepada al-huda. Kita nak berpuasa, antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tiap-tiap tahun kita berpuasa, tetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berpuasa buat kelas-kelas. Para salaf dulu semua buat kelas-kelas pengajian sebelum masuknya bulan Ramadan al-Mubarak. Sebab apa? Sebab kita nak beribadah, nak berpuasa ni dalam keadaan bayyinah apa Allah Taala nak sebenarnya daripada puasa kita. Sebab Allah Ta'ala, bila kita rasa puasa ni lapar dan dahaga,
kita tahan, berusaha untuk tahan lapar dan dahaga. Tapi tiba-tiba tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Allah Taala tak perlu pun untuk dia menahan lapar dan dahaga. Okey. So, apa sebenarnya Allah Taala nak daripada puasa kita? Apa yang Allah Ta'ala nak bila Allah Ta'ala datangkan bulan Ramadhan Al-Mubarak kepada kita? So semua biar kita ala bayyinah. Hatta Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut kepada manusia, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Okay. Nak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan hanya kata saya ikut Nabi, saya ikut Nabi. Mesti ala basirah, mesti jelas tahu kenapa buat macam ini, kenapa rukuk macam ni, kenapa sujud macam ni, okay, kenapa solat subuh dua rakaat, okay, kenapa solat zuhur tak boleh dua rakaat, isyak tak boleh dua rakaat, okay, maghrib tak boleh qasar, kenapa? Okay, so bila kita jelas dan nyata benda ni, lalu barulah kita boleh beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tenang. Okay, bila kita tahu sebab kenapa kita beribadah, kenapa kita buat macam ni, maka ini yang dinamakan sebagai al-huda. Okey. Sama juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut wama mana'an nasa ay yastaghfiru rabbahum. Okey. Beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang boleh dakwah, tetapi nak beriman selepas al-huda, yang ni yang susah. Okey. Sebab kita al-huda ni Allah Ta'ala datangkan dengan Al-Huda, dengan Alif Lam. Maksudnya petunjuk yang dibawa dan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan petunjuk yang kita nak sendiri. Okay, sebab kalau ikut kecenderungan manusia, maka semua orang boleh jadi petunjuk dia. Okay? Buddha pun boleh jadi petunjuk dia. Siapa lagi boleh jadi petunjuk dia? Sebab manusia ni, apa yang dia nampak baik, benda yang dia suka, itulah benda yang dia cenderung ke arahnya. Tapi Allah Ta'ala tak nak itu. Allah Ta'ala nak al-huda, yang mana Allah Ta'ala bagi. Walaupun kamu tak suka pada Nabi SAW, tapi dialah pembawa al-huda. Kamu kena ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut, dan tidak ada yang menghalang manusia daripada yastaghfiru rabbahum, meminta ampun pada Allah SWT. Dua benda ni adalah benda yang qillah ataupun qalilun minan nas, sedikit di kalangan manusia yang melakukannya, iaitu beriman dengan al-huda, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, bila datang perkataan istighfar, maka dia mengandungi dua perkara. Istighfar ini dia mengandungi dua perkara. Apa dia? Yang pertama adalah istighfar, dan yang kedua adalah taubat. Apa dia istighfar, apa dia taubat? Bila Allah Ta'ala sebut istighfar, maksud dia mesti ada dua benda. Taubat adalah untuk benda yang telah lepas. Okay, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah bagi perkara-perkara yang telah berlalu. Istighfar adalah untuk perkara yang semasa dan akan datang. Okay. So itu beza istighfar dengan taubat. Okay, ni adalah antara perkataan yang iza jitama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Perkataan yang kalau dia datang bersendirian, maksudnya dua benda ni. Okay, tapi kalau dia datang dua, maka dia membawa dua maksud berbeza. Contohnya, contoh lain adalah perkataan al-Islam. Okay, bila datang perkataan al-Islam, apa contoh perkataan al-Islam, inna dina indallahi al-Islam, contohnya. Okey, bila datang perkataan al-Islam, al-Islam dekat situ mengandungi dua makna. Okey, apa dia? Dia mengandungi Islam dan iman. Okey. So Islam dan iman. Okey. Dan benda ni banyak dalam Al-Quranul Karim. Contoh perkataan al-aulad. Okey, al-aulad. Aulad ni maksud dia anak-anak lelaki. Tapi kalau dia berdiri sendiri, perkataan aulad, maka dia membawa maksud children, lelaki ke perempuan ke, maka dia masuk dalam al-aulad. Okey, walaupun asal perkataan aulad tu adalah anak-anak lelaki, tetapi jika datang al-aulad wal banat, okey, maksudnya aulad tu anak lelaki, banat tu anak perempuan. Okey, perkataan istighfar, bila datang istighfar wa yastaghfiru rabbahum, maksudnya Allah Ta'ala nak kita beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dua benda yang
berbeza. Istighfar adalah benda yang semasa dan akan datang. Astaghfirullah, astaghfirullah, benda yang akan datang. Wa atubu ilaih adalah benda yang telah lepas. Wa yastaghfiru rabbahum. Dan bila kita nak beristighfar, istighfar adalah talabul ghufran, meminta supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan ataupun hapuskan dosa. Istighfar mesti pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yastaghfiru rabbahum. Okey, wa yastaghfiru rabbahum. Sebab istighfar kadang-kadang meminta ampun ni, walaupun dia tak digunakan pada manusia, perkataan istighfar, yastaghfir linnas ke, yastaghfir yastaghfiru aba'ahum ummat, tapi meminta ampun ni dia boleh berlaku pada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada manusia. Okay, maka kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala khususkan dekat sini wa yastaghfiru rabbahum. Beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah benda yang jarang-jarang ataupun susah untuk manusia melakukannya. Susah bukan sebab manusia tak nak, tapi disebabkan oleh kelalaian. Okay, disebabkan oleh kelalaian manusia, lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata benda yang mengingatkan manusia, lebih baik manusia ingat sendiri ataupun mencari jalan yang lebih baik untuk diingatkan dengan tazkirah, dengan peringatan sebelum datangnya sunnatul awwalin. Datangnya sunnatul awwalin, apa benda-benda yang berlaku pada umat terdahulu ataupun datang kepada mereka, al-azabu qubula, datang azab datang depan mata mereka. Okey. Okay, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambung. Wama nursilul mursalin. Okey, wama nursilul mursalin, kami tidak mengutuskan. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala ada mengutuskan orang-orang tertentu yang dinamakan sebagai al-mursalin ataupun kita panggil dia ar-rusul. Ar-rusul adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini ar-rusul adalah utusan Allah Taala. Okay. Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dekat sini? Allah Ta'ala nak sampaikan dekat sini bahawa para Nabi dan Rasul ini, mereka hanya utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka bukan pemilik syariat. Mereka bukan, jangan letak mereka seolah-olah mereka ni adalah Tuhan yang memberikan syariat. So Allah Ta'ala kata mereka ni diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana ada orang yang nampak bahawa seolah-olah yang membawa syariat ini adalah para Nabi dan Rasul. Lalu mereka menyangkakan bahawa Rasul dan Nabi ini adalah pemilik syariat. Lalu mereka lupa bahawa pemilik syariat yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama pada perkara-perkara yang ghaib, contohnya syurga dan neraka. Nak minta syurga, minta pada siapa? Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta keampunan, minta pada siapa? Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta ketenangan hidup, minta pada siapa? Nak minta syafaat, minta pada siapa? Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang, kita terlalai dalam benda ni. Lalu nak minta syafaat, minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak minta keampunan pun, ada orang yang datang kat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta ampun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dosa Nabi kat dia ataupun apa dosa dia pada Nabi pun kita tak tahu sampai dia minta ampun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala kata para nabi dan rasul ini hanya utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan angkat mereka melampau-lampau sampai menganggap mereka ni seolah-olah pembuat syariat. Okay? Dan bahkan benda ni berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi teguran kepada para sahabat, la tatruni kama ataratin nasara bin Maryam. Jangan kamu melampau-lampau pada aku seperti mana melampaunya orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Sampai mereka angkat betapa mereka terlalu kagum pada Isa bin Maryam, sampai mereka kata Isa ni adalah mula-mula anak Tuhan. Okay, lepas tu tak boleh, anak Tuhan ni rendah sangat ni, angkat sikit lagi. Dalam Isa ada tiga, ada Tuhan sekali. Isa adalah jelmaan Tuhan di atas muka bumi, sampai ke tahap itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak jadi seperti itu. Okay, sebab tu kita dalam contohlah dalam kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita pada Nabi adalah doa kita pada siapa?
pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita punya selawat kita Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad. Doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita berselawat kita tak pernah bayangkan Allah Taala, betul tak? Kita bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selawat kita adalah doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa ma nursilul mursalin, kami menghantar utusan-utusan. Nursilul mursalin illa mubashirin wa mundzirin. Para nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan, tugas mereka adalah mubashirin wa mundzirin. Mubashirin daripada perkataan al-bushra. Okey, siapa ada anak boleh, nama perempuan boleh namakan dia Bushra. Kegembiraan. Okey. Ataupun wa mundzirin, perkataan mundzirin daripada nadharah. Nadharah adalah peringatan. Ya, nadharah peringatan. So ini tugas para nabi dan rasul adalah untuk membawa al-bushra dan membawa peringatan. Okey. Peringatan pada apa? Pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah turunkan kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kepada manusia ni al-Quran, kitab rujukan, kitab panduan. Lalu datang para nabi dan rasul dengan kitab yang sesuai pada zaman mereka, lalu datang untuk bawa kegembiraan siapa yang beriman dengan al-Quran dan isi kandungan al-Quranul Karim ataupun dengan kitab-kitab terdahulu, maka baginya syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dan peringatan siapa yang engkar maka baginya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tetapi tengok bila Allah Taala bawa datang mubasysyirin wa mundzirin, Allah Taala mulakan dengan at-tabsyir qabla al-inzar. Allah Taala mulakan dengan bawa berita gembira dulu sebelum bawa berita duka. Kerana Allah Taala nak orang datang masuk agama Allah Taala bukan dengan ancaman dan ketakutan, tetapi masuk dengan kegembiraan dan ketenangan. Okay, sebab tu para ulama bila mereka berbicara tentang nak mengislamkan manusia, maka mereka menyebutkan tentang akhlak dan keperibadian. Apa yang menyebabkan ramai orang masuk Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah Nabi ni seorang yang petah berkata-kata? Ya, Allah Taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasahah pada lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam petah berkata-kata. Tapi adakah orang masuk Islam kerana Nabi petah berkata-kata? Tak ada lagi. Tapi orang masuk Islam kerana kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-Amin. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berdakwah, orang yang nak burukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, orang yang dengar bila cerita burukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertanya-tanya. 40 tahun Nabi berakhlak dengan akhlak yang baik. Takkan tiba-tiba Nabi jadi pembohong? Takkan tiba-tiba Nabi jadi orang yang gila kuasa, gila pengaruh? So orang boleh tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa benda yang benar. Kerana apa? Kerana akhlak dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sama juga macam kita. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, Allah Taala kata apa? La ikraha fid din. Jangan ada paksaan dalam nak buat seseorang tu masuk dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Biar dia masuk dalam keadaan tenang dan bahagia. Sebab tu kita pada orang-orang yang mu'allaf contohnya. Mu'allaf ni dia tak semestinya yang dah masuk Islam. Yang belum masuk Islam pun kita panggil dia mu'allaf. Sebab mu'allaf ni adalah orang yang hati dia ada ulfah. Dia jinak. Apa nak kata macam mana? Dia mesra Islam. Okay, maksudnya dia suka pada orang Islam, dia suka pada Islam, tapi dia tak masuk Islam. Terima kasih, jazakallahu khairan. Okay, so itu ada ulfah pada orang yang kita kat mana tadi? Tengok air lupa terus. Ya, masalah apa mu'allaf ni? Kenapa dengan mu'allaf? Okay, bila kita nak bagi orang masuk Islam, maka benda yang kita kena ajar pada dia, jangan ajar pada dia dalam Islam ni kena khatan. Tinggal terus. Dalam Islam ni kena berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam ni kena sekian 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 benda yang menakutkan seseorang.
tapi bawa benda yang busyara. Kamu masuk Islam, ini kunci masuk syurga Allah Ta'ala. Kamu nak ketenangan hidup dalam dunia, dalam Islam diajar cara nak tenang hidup kat dunia macam mana. Dalam Islam diajar kita ada matlamat hidup kita. Bawa benda-benda yang bersifat busyara. Okay, sebab tu hatta benda yang paling kedekut Nabi SAW sebut, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a. Benda ma'ruf yang paling ringan manusia boleh buat adalah antalqa akhaka biwajhin talq. Jumpa orang dalam muka yang ceria. Okay, sebab agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Taala datangkan melalui para nabi yang sifat dia busyra, bawa kegembiraan, mubasyirin. Okay, dan pada masa yang sama kena seimbang. Kita duk gembira-gembira-gembirakan orang sampai orang tu kadang bila dapat nikmat-nikmat banyak, dia boleh lari daripada landasan yang betul. Kena bagi peringatan. Okay? Pada masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada kita, kalau ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana ada hukuman, ada azab yang Allah Taala sediakan. Kalau orang yang dengar tu, katalah kita dengan mu'allaf, dia dengar benda tu, lalu dia nampak kegembiraan tu lebih, maka dia akan masuk agama Allah Ta'ala. Kalau dia nampak peringatan tu kuat sangat, lalu dia tak nak pergi pada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka biarkan dia. Jangan ada paksaan. Allah Ta'ala nak orang duduk dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, duduk dengan busyra, mubasyir. Okay, kita sebagai duta, kita hatta duta kita bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri pun. Kadang-kadang kita ada keadaan yang kita rasa agama ni Allah bebannya. Okay, susahnya kita beragama. Okay, lalu apa, tambah lagi kalau datang segala macam ujian pada kita. Okay, maka bawa datang berita-berita yang gembira tentang agama. Baca cerita-cerita, ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebab Allah Taala suruh dalam beragama ni, benda yang kita kena utamakan adalah al-bushra. Benda yang menggembirakan kita, yang menyeronokkan, yang menyeronokkan kita. Wa munzirin, dan sebagai apa, para nabi ini datang juga sebagai pemberi peringatan. Wa yujadilul ladina kafaru bil batil, dan orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut tadi manusia ni suka jadalah. Wa yujadil, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang akan membantah kita, berjidal dengan kita. Bawalah benda benar. Kita nak tahu kita bawa benda benar, senang je. Orang akan bantah kita, orang akan memusuhi kita. Ya, kalau kita ni bawa benda orang tak musuh, orang kata wah, dia tak semestinya. Ini bukan kaedah yang mutlak. Okey, tetapi kita nak tahu bahawa antara cara kita nak tahu bahawa benda yang kita bawa ni adalah benda yang benar. Okey, benda yang benar terutama dalam agama ialah apabila ada orang yang menentang kita. Okay, ada orang yang menyebutkan benda-benda yang wa yujadilul ladina kafaru bil batil. Dia berhujah, dia membantah kita dengan benda yang batil. Okay, dengan benda yang tak betul. Okay, dengan benda yang tak kena. Okay, macam contohlah, orang kata, kenapa tak nak masuk Islam? Tak nak masuk Islam sebab Islam ni agama ekstrim. Okay, lalu kita pun tertanya-tanya, dekat mana yang menunjukkan Islam ni agama ekstrim? Okay, sebab kalau nak kata kerana orang Islam membunuh orang lain, tak ada ke orang kafir yang bunuh orang lain? Okay, kalau Islam ni kaki perang, tak ada ke orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala yang berperang dengan orang lain? So, kasar ke apa, suka membunuh ke, itu perangai individu, bukannya benda yang dibawa oleh agama. Okay, lalu kita pun kata, ini adalah hujah yang batil. Okay, hujah yang tak betul. Okay, ataupun apa lagi hujah lain? Okay, bila contoh apa dia kita nak kata, tak ada idea lah. Apa contoh yang kita boleh bawa? Sebab maksudnya apa, kalau kita bawa sesuatu yang betul, maka orang akan bantah kita walaupun dengan hujah yang batil. Okay? Sampai orang Arab dia ada satu pepatah, dia kata anazah wa intar. Okay, bila ada dua orang berbalah, dia pergi memburu, lalu dia nampak satu binatang. Okay, seorang ni kata tu burung, seorang lagi kata tu kijang. So, seorang kata burung, seorang kata kijang. Tapi tiba-tiba binatang tu terbang. Ya, binatang tu terbang. Lalu terbang sekalipun, orang yang kata kijang, dia kata kijang. Dia tetap kata benda tu kijang. Okay, sebab orang-orang tak beriman pada Allah Ta'ala, hujah mereka, Allah Ta'ala kata dahidah.
hujah mereka adalah hujah-hujah yang rapuh, yang senang dipatahkan. Okay, sebab tu bila kita jumpa kadang-kadang pernah tak tengok perdebatan kan dekat dalam Facebook, dekat YouTube banyak kan kisah orang berdebat dekat apa nama park dekat England tu, dekat London, Hyde Park lah. Cuba tengok dia punya perdebatan-perdebatan mereka, macam mana orang kritik agama Islam ni. Semua dijawab dengan mudah. Sebab apa? Hujah-hujah orang tak beriman pada Allah Ta'ala adalah hujah-hujah yang rapuh dan lemah. Okay? Tapi sifat mereka nak bantah juga. Okay? Datang Nabi SAW, datang orang beriman. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ. Lalu bila kita tahu orang kafir ni akan datang dengan jidal, dengan perdebatan, maka kita kena readykan diri kita. Kita kena persiapkan diri kita pertamanya dengan ilmu. Kita nak balas dengan apa? Orang datang walaupun hujah rapuh sekalipun, tapi kalau kita tak ada benda nak balas, tak boleh juga. Sebab tu agama ni datang dengan ilmu. Dan yang keduanya, kena belajar al-bayan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sifat manusia, kesempurnaan manusia ni Ar-Rahman Allama al-Quran, khalaqal insan. Benda pertama Allah Taala ajar apa dia? Allamahul bayan. So kita kena belajar bukan hanya pertuturan, tapi boleh mampu bertutur dengan fasih, dengan benda yang difahami oleh orang di depan kita, al-bayan. Okay. Tambah lagi kalau kita nak berhadapan dengan orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Liyudhidu bihil haq. Kerana tujuan orang-orang kafir ni, dia bukannya nakkan kebenaran, dia bukannya nak menang, tapi dia nak kebenaran itu terpendam, kebenaran itu hilang. Okay. Liyudhidu bihil haqqa. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wattakhadhu ayati wama unziru huzwa, dan mereka mengambil ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka sebagai bahan jenaka, huzwa. Okey, saya pernah tengok satu post dekat Facebook bila mana kita bercerita tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sebut Allah Taala ada muka, wajhu rabbik, Allah Taala ada tangan, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, Allah Taala ada kaki, di mana Allah Taala sebut kursi itu adalah maudi'u qadam, tempat letak kaki Allah Subhanahu Wa Taala. So ada orang dia gunakan cerita-cerita yang Allah Ta'ala bawa datang pada dia, lalu dia lukis muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia lukis Allah Ta'ala dalam bentuk jisim yang digunakan untuk kritik orang-orang yang berpegang dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana Allah Ta'ala ceritakan. Lalu ini antara benda yang wattakhadhu ayati wama unziru huzwa. Mereka jadikan benda-benda ni sebagai bahan olok-olok, bahan untuk main-main. Okay. Dan bila mana contoh saya pernah sebut antara benda yang orang duk mainkan adalah syurga dan neraka. Bila mana Allah Ta'ala dah cipta syurga dan neraka, lalu ada orang tanya apa tujuan Allah Ta'ala cipta syurga dan neraka sekarang ni, sedangkan tak ada orang pun dalam dia. Okay, so jadikan benda-benda ni sebagai bahan gelak ketawa dan bahan mainan adalah antara ciri orang yang kufur. Allah Ta'ala sebut وَيُجَادِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا. Sesiapa sahaja yang memperolok-olokkan dan mempermainkan benda yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, maka ia adalah kekufuran yang jelas pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebab tu kalau kita dengar ada orang yang mempermainkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bagi tahu dulu pada dia, ini adalah kekufuran. Adakah kamu tahu dia kufur? Kalau dia tahu dan tetap buat juga, maka ia adalah kufur yang mengeluarkan seseorang daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Seterusnya. Saya minta maaf sebab ini pening ni, baru lepas makan Panadol. Okey. Baik. Waman azlam. Tidak ada sesiapa, sebab Allah Taala tengah cerita pasal orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Lalu Allah Ta'ala cerita kufur ni ada martabat dia, ada tingkatan dia. Bukan semua kufur pada level yang sama. Allah Ta'ala kata, وَمَنْ أَظْلَمْ antara orang yang paling kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا adalah orang yang ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ dibacakan, disebutkan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi mereka memilih untuk berpaling. Tak nak dengar, tak nak apa, tak nak dengar ayat Allah Ta'ala satu perkara. Dengar tapi tak nak apa, tak nak tahu penerangan dia, penjelasan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mimman dhukkira bi ayati rabbihi fa'arada 'anha. Lalu mereka berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat dekat dalam apa yang kita baca hari ini semua berkaitan dengan al-bayan, al-bayyinah. Agama ni perlukan kepada penjelasan. Agama ni perlu, kita nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mesti dalam keadaan tenang, dengan gembira, seronok. Dan macam mana kita nak buat benda ni kalau kita buat dengan ragu-ragu? Kalau saya tanya hari ini, cara angkat takbir kita betul ke salah? Oh, kita dah mula dah, eh betul ke aku solat ni? Okay, baca Al-Fatihah tu betul ke tak? Okay. Rukuk kita betul ke tak betul? Okay. Cara apa, baru sebut tentang cara solat, belum lagi sebut tentang benda-benda lain pun kita dah rasa takut lah. Okay. Ayah, solat dah berpuluh tahun ni, macam mana Allah Ta'ala terima ke tak terima, okey ke tak okey? Okay. Sebab bila buat benda tanpa bayinah, dia akan mendatangkan ragu-ragu, kegelisahan dalam diri kita. So sebab tu, walaupun ialah kita, dia tak ada istilah lewat. Okay. Walaupun dalam minit-minit terakhir daripada kehidupan kita sekalipun, kalau ada peluang untuk belajar ilmu, maka belajarlah. Okay. Kalau ada peluang untuk dapat penerangan dan penjelasan, belajarlah. Hatta benda yang paling penting iaitu dalam nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam kita nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni benda yang paling penting. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu bila kita tanya, kadang-kadang saya buat talk dengan budak-budak kan, apa dekat Setia Alam baru ni. Apa soalan yang kita nak tanya adalah kenal Allah Ta'ala tak? Okay. Macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Macam mana kamu kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau dia sebut satu je, Allah Ta'ala ni pencipta langit dan bumi, settle lah. Maksudnya dia kenal Allah Ta'ala tu siapa. Okay, tapi bila tak ada jawapan, yang ni yang menakutkan kita. Okay, bila kenal Allah Ta'ala siapa? Kenal siapa Allah Ta'ala? Tak boleh bagi jawapan, yang ni yang sangat menakutkan. Okay. So orang yang ala bayyinah, dia jelas Allah Ta'ala tu siapa, dia akan beritahu Allah Ta'ala ni Tuhan yang layak disembah, Allah Ta'ala ni Tuhan tempat bergantung harap. Ni semua jawapan yang betul. Okay, cuma masalah bila tak ada jawapan. Maksudnya kita buat ibadah kita, kita keimanan kita adalah keimanan yang tak jelas. Okay, yang kalau orang sentuh sikit je, maka dia akan ada keraguan dalam diri dia. Okay. So ini yang menyebabkan ada orang yang dzukira bi ayati rabbihi fa'arada anha. Bila disebutkan ayat-ayat Allah Ta'ala, disebutkan Allah Ta'ala nak kita buat macam ni, Allah Ta'ala larang kita buat macam ni, maka fa'arad, dia berpaling. Tambah lagi kalau berpaling dia dengan jidal, okay, dia siap lawan lagi ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa nasiya ma qaddamat yadah, lalu dia lupa apa yang telah dilakukan. Qaddamat yadah, apa yang telah dibuat oleh kedua tangan dia. Okay, dia lupa kekufuran yang dia buat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Lalu dia lupa benda-benda yang dia lakukan itu adalah benda yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnah. Okay. Lalu ini sebab utama manusia kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebabnya adalah kerana Allah Ta'ala letak penutup pada hati-hati mereka. Allah Ta'ala letak balutan pada hati-hati mereka. Sebab tempat manusia berfikir adalah hati. Walaupun kita kata kita ada akal, tetapi manusia hanya boleh berfikir dengan hati. Allah Ta'ala kata lahum qulubun la ya'qiluna biha.
manusia berakal dengan hati-hati mereka. Lalu apabila Allah Ta'ala tutup hati mereka, maka jadilah manusia ni tidak boleh berakal. So kita, kalau kita tengok kenapa ada orang ikut ayah pin, kenapa ada orang yang dalam keadaan apa, azab Allah Ta'ala datang, dalam keadaan tengok rakyat Palestin macam tu masih lagi nak buat apa, nak buat apa nama dia, konsert-konsert. Dan tengok makin dahsyat sekarang ni, dekat dalam TikTok dengan YouTube, influencer-influencer sekarang ni lagi dia punya content mereka dah tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sangat-sangat membimbangkan kita. Lalu kita tertanya-tanya, kenapa jadi macam ni? Okay, walaupun hidup di tengah masyarakat Muslim, orang azan berkumandang pada kita, solat berjemaah dilakukan, kita duk apa, kita duk macam mana kita nak rasmikan benda-benda berkaitan dengan agama, Ma'al Hijrah, Isra' Mi'raj kan, semua dipopularkan, maksudnya diceritakan secara meluas. Okay, tapi kenapa masih ada lagi orang-orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapan dia adalah ni, inna ja'alna 'ala qulubihim akinnah. Ini hukuman, antara hukuman paling berat Allah Ta'ala bagi pada manusia. Okay, bukannya azab hilang tangan ke, hilang kaki ke, hilang harta ke, itu memang hukuman daripada Allah Ta'ala. Tapi hukuman yang paling berat ialah ini, inna ja'alna 'ala qulubihim akinnah. Apabila Allah Ta'ala tutup hati manusia daripada pergi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala biarkan manusia ni dengan diri dia sendiri. Ya Allah Ta'ala tak berikan rahmat, Allah Ta'ala tak berikan kasih sayang, Allah Ta'ala tak berikan belas kasihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hukuman paling berat Allah Ta'ala bagi pada manusia. Okay, ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Sebab tu bila kita, benda yang kita paling risau ialah apabila kita berada dalam kenikmatan tapi kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak gerakkan kita, sedangkan waktu kita lapang, waktu kita kaya, waktu kita sehat, inilah waktu untuk kita beribadah, memperbanyakkan apa, merapatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau tak berlaku seperti itu, kita takut. Kita takut Allah Ta'ala letak ala qulubihim akinnah. Kita tahu kalau cerita secara teori, kalau orang tanya apa waktu mustajab doa, list kan waktu mustajab doa. Tapi bila lalu waktu mustajab doa, tak ada keinginan pun nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu bulan Ramadan ni bulan Allah Taala minta memperbanyakkan bacaan Al-Quran, tapi nak baca Al-Quran malas. Satu muka surat pun cukuplah, satu muka surat Allah Taala asal baca okey. So jadilah kita apa, ala qulubihim akinnah. Allah Taala tutup hati kita untuk pergi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. So Allah Subhanahu Wa Taala kata menyebabkan kita tidak memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita. Okay, wa fi adhanihim waqra. Kita tak dapat faham apa yang ada dalam apa yang ada di sebalik ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Wa fi adhanihim waqra. Dan seolah-olah telinga kita ni ada benda yang menyumbat telinga kita. Wa fi adhanihim waqra. Okey. Lalu macam mana kita nak tahu bahawa dekat hati kita ada akinnah, okay, dan pada telinga kita ada waqra? Okey. Wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Kalau datang orang pada kita bagi nasihat, ajak kita kepada kebaikan, ajak kita kepada kebenaran, ajak kita supaya ikut panduan Al-Quran dan Sunnah, tapi kita tak tergerak hati pun untuk ikut benda ni, okay, maka kita tahu bahawa dekat sini hati kita tertutup. Okay, bila orang bagi tahu kita, dia tengok kita ni kaki Netflix contohnya, lalu dia pun bagi tahu Netflix ni banyak benda-benda aurat ni, banyak benda-benda yang tak elok ni, okay, maka hatta cerita Melayu, saya pun terkejut juga, kata ustaz tengok Netflix kan. Ada satu cerita Melayu yang cerita kita pun terkejut. Macam manalah, sepatutnya dengan cerita-cerita barat yang tak elok tu dah satu hal lah, bawa datang cerita Melayu, patutnya bawa lah
benda-benda benda-benda ketimuran, benda-benda. Tapi saya pun tak naklah promote cerita tu duk bagi kan orang duk tengok pula. Apa cerita? Sebab aku tengok ustaz suruh. Hai susahlah. Okey. So Allah SWT, wa in tad'uhum, lalu bila dia tegur pada kita, jangan duk tengok sangat cerita ni. Jangan duk buang masa sangat tengok bola. Okey, jangan apa jaga hubungan dengan ibu bapa, dah lama tak balik raya, baliklah raya tu. Okey, bila diberi nasihat pada kita, dan nasihat ni pula datang dengan apa, saya baru ni ada seorang mengadu. Apa dia, mak tu dah kanser stage 4. Tapi bila ialah orang sakit ni, dia punya emosi dia lain macam sikit. So dia banyak marah lah. So bila dia banyak marah, jadi anak-anak dia tak nak duduk dengan dia. Anak dia tak jumpa dengan dia pun, campak dia kat rumah orang tua, lepas tu tak jumpa, letak dekat apa ceras ke apa benda. So kita bagi nasihat, dan nasihat yang kita bagi bukannya kita bagi nasihat kosong ke, tapi guna ayat Al-Quran, guna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang syirik pada Allah Taala pun, Allah Taala suruh buat baik pada ibu bapa dia, ibu bapa yang suruh anak-anak buat syirik pun, Allah Taala suruh anak-anak ni tetap buat baik pada ibu bapa dia. Ini kan pula ibu bapa yang emosi marah. Sabar je lah. Berapa lama? Stage 4. Bukannya stage 1 lah. Apa ada peluang sembuh nak kena marah lagi. Ini dah stage 4 dah. So, berapa lama je boleh duduk dengan mak dia ni? Ya, tapi, itulah kita bagi nasihat. Walakin la tuhibbunan nasihin, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Sebab kenapa Allah Ta'ala azab kaum Nabi Hud alaihi salam? Sebab Nabi Hud dah bagi nasihat, tapi mereka ni jenis orang yang tak nak dengar nasihat. Okay, so sama juga kita nak tahu hati kita ni ada akinnah ataupun telinga kita ni ada waqara yang menyebabkan kita tak boleh masuk hidayah Allah Ta'ala pada kita, ialah apabila orang bagi nasihat, orang bagi teguran pada kita, kita tak ada, tak terasa pun. Okay, kita rasa, wah aku dalam keadaan yang betul. Okay, apa, kubur masing-masing, mind your own business. Okay, so bila kita ada sifat seperti itu, maka kita tahu bahawa hati kita tertutup. Tapi macam mana orang yang hati tertutup dia nak sedar? Okay, sebab tu kita kata ini hukuman yang berat. Sebab orang yang hati dia tertutup, dia tak tahu pun yang hati dia sedang tertutup. Okay, dan apa sebab hati manusia tertutup? Kerana dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat, Allah SWT akan letak satu titik hitam. Okay, dan setiap kali buat dosa, satu titik hitam. Taubat, hilang semua titik hitam. Okay, tapi itu kita kata susah, berat. Wa ay yastaghfiru rabbahu. Manusia ni kalau tak ada benda yang buruk jadi pada dia, maka dia tak susah bagi dia nak beristighfar. Susah bagi dia nak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu titik hitam ni makin banyak, maka jadilah akinlah. Ni Allah Taala sebut kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. So tertutup hati manusia adalah dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Okey. Wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada. Mereka takkan ikut apa nasihat petunjuk yang dibawa tu selama-lamanya, abada. Okay, ataupun abada dekat sini juga boleh dengan erti kata untuk satu tempoh yang lama. Okey. So kadang-kadang tu kita bila kita geram sangat dengan orang, kita bila kita bagi nasihat pada orang, kita nakkan kebaikan pada orang, tapi tak, orang tu tak nak dengar. Kadang-kadang kita rasa macam nak doa, sebab Allah Taala sebut orang ni dia hanya akan insaf, dia akan bertaubat, dia akan beriman pada Allah Taala bila datang azab depan mata dia. Kadang-kadang kita nak doa, ya Allah bagilah azab pada dia. Okay, sebab nak dia insaf pada Allah Taala. Tapi Allah Taala larang pula. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' min al-qawl. Allah Taala tak bagi kita doa benda-benda yang tak elok. So kita pun doalah minta hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang Arab dia selalu doa hadakallah, Allah yahdik. Ini doa yang selalu kita kena doa. Bila kita jumpa dengan orang, kalau Arab yang tak ada ilmu, dia akan kata apa? Allah yakhrib baitik. Okay, semoga Allah Taala binasakan kamu, rumah kamu, ahli keluarga kamu, semua. Itu doa Arab yang tak ada ilmu. Arab yang ada ilmu dia akan sebut Allah yahdik. Semoga Allah Taala beri hidayah pada kamu.
Okay. Lalu dalam keadaan Allah Taala sebut tentang ni, wa yujadilul ladina kafaru bil batil wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih. Ini semua antara dosa-dosa besar yang manusia lakukan pada Allah Taala. Tapi tengok Allah Taala sebut apa pada ayat selepas. Wa rabbukal ghafuru zur rahmah. Tuhan kamu wahai Muhammad, sifat dia, nama dia Al-Ghafur, Maha Pengampun. Buatlah dosa banyak mana sekalipun, dahsyat mana sekalipun, minta ampun. Allah Ta'ala kata Al-Ghafur. Nak tahu Allah Ta'ala Al-Ghafur, maka kita kena minta ampun pada Allah Ta'ala. Barulah Allah Ta'ala jadi Al-Ghafur. Okay, kita nak dapat Al-Ghafur, sifat Al-Ghufran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka memerlukan kita untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, Allah Ta'ala dah bagi tahu, Tuhan kamu wahai Muhammad, Tuhan yang Maha Pengampun. Statement. Okay. Yang mana daripada statement ni kita tahu bahawa Allah Ta'ala nak kita sentiasa meminta ampun daripada Allah Ta'ala. Tuhan yang memiliki rahmah. Okay. Lau yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Kalau Tuhan kamu nak binasakan orang, kalau Tuhan kamu nak menghukum orang, kalau Tuhan kamu ni wahai Muhammad nak mengazab orang, nescaya Allah Ta'ala akan percepatkan azab. Okay. Kita kalau orang buat jahat depan kita, anak kita, kita cakap kat dia jangan buat, dia buat juga. Apa kita buat? Ada tak kita kata, tak apa, tak apa, setengah jam lagi saya hukum kamu? Ada? Tak ada. Time tu juga kita marah dia. Okay. Sebab kita, dah dia mencabar kita, kita cakap jangan, dia buat juga. Okay. Lalu Allah Ta'ala kata, kalau Tuhan kamu bersifat penghukum, bukan pengampun, dan bukan Tuhan yang memiliki rahmah, nescaya time orang buat jahat, Allah Ta'ala hukum dia time tu. La'ajjala lahumul azab. Okay. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Lau yu'akhizuhum bima kasabu. Kalau Allah Ta'ala ni bersifat yu'akhizuhum, nak menghukum, nak apa, mu'akhazah maksudnya menghukum ataupun mengazab orang disebabkan perbuatan mereka yang kufur pada Allah Ta'ala, la'ajjala, Allah Ta'ala akan percepatkan azab kepada mereka. Tetapi ballahum maw'idun layajidu min dunihi maw'ila. Tetapi Allah Ta'ala tetapkan satu maw'id, Allah Ta'ala tangguhkan. So bila tangguhkan maksudnya, kalau kita manusia boleh lewatkan kita punya hukuman, boleh tangguhkan kita punya marah, maksudnya kita ni seorang yang baik dan penyabar. Penyabar. So Allah SWT tangguhkan untuk maw'id sampai satu masa. Okay, maksudnya kalau dalam 5 tahun lagi tak baik-baik juga, kena hukum lah. Okay. Ataupun kita bagi masa pada anak kita, dia buat salah. Okay. Kamu buat salah, okay, betulkan balik. Apa, pukul 2 nanti nak tengok, dah okey dah contoh. Okay, dia conteng lidik ke, dia sepahkan ni ke, ataupun dia macam-macam dia buat lah. Lalu salah pada kita, kalau tak minta maaf, pukul 2 nanti kena hukum. So kita letak maw'id. So maksudnya kita adalah seorang yang penyabar. Dan ini juga cara Allah SWT nak kita bila berhadapan dengan orang-orang yang kita tak suka pada mereka, orang yang kita marah pada mereka, letak maw'id. Jangan marah pada time tu, tapi bagi tempoh masa. Okay, macam mana Nabi Ibrahim AS bagi tempoh masa pada bapa dia. Okay, bila Nabi Ibrahim nak ajak bapa dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, bapa dia tak nak. Tapi benda yang menggembirakan Nabi Ibrahim ialah bila bapa dia kata wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, bagi tempoh pada aku. Suka Nabi Ibrahim AS. Sampai Nabi Ibrahim minta ampun terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kalau bapa dia beriman dalam tempoh yang dia bagi tahu ni, Nabi Ibrahim minta ampun pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa bapa dia. Okay. So, tempoh Allah Ta'ala kata ballahum maw'idun. Lalu kalau kita tanya, kenapa orang buat maksiat, dosa dekat atas dunia ni, yang dapat ujian adalah orang beriman. Tapi orang kafir ni tak kena pula hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amerika, Israel duk perang, tapi mana hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tanya. Okay, lalu kita pernah sebut sebelum ni bahawa ujian Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk orang beriman. Tapi untuk orang kafir, Allah Taala sediakan azab. Walau bagaimanapun, azab Allah Subhanahu Wa Taala mau'idun. Allah Taala dah siapkan tarikh dia. Allah Taala takkan percepatkan, Allah Taala takkan lewatkan. Okay, mana sampai je tarikh tu, sampai je saat tu, maka datanglah azab Allah Subhanahu
wa ta'ala. Okay, tapi ujian bagi orang beriman, dia tak ada tempoh, dia tak ada tempoh waktu. Allah Ta'ala datangkan bila-bila masa yang Allah Ta'ala kehendaki. Okay. Ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Mereka tidak akan dapat cari ataupun tidak ada benda yang boleh menangguhkan ataupun mempercepatkan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala datang kepada mereka. Ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Tidak ada alternatif bagi maw'id yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala untuk mengazab mereka. Okay. Lalu tengok Allah Ta'ala habiskan ayat ini. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ. Akhirnya bila sampai maw'id tersebut, Allah Ta'ala binasakan. Dan Allah Ta'ala tak binasakan individu-individu. Bila Allah Ta'ala datangkan azab, maka تِلْكَ الْقُرَىٰ, seluruh perkampungan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala azab mereka. Okay, watilkan qura. Sebab tu kita jangan kita minta azab Allah Ta'ala. Sebab kita rasa, oh, azab Allah Ta'ala dia datang ke orang kafir je. Allah Ta'ala bila azab al-qura, semua, seluruh qaryah tu Allah Ta'ala bagi azab dia. Okay. Hatta orang-orang yang beriman yang turut bersama mereka, tetap apa Allah Ta'ala datangkan azab juga pada mereka. Watilkan qura ahlaknahum lamma zalamu. Okay. Allah Ta'ala telah bila Allah Ta'ala datangkan azab, Allah Ta'ala kata wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu pada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak hanya datang kepada la tusibanna alladhina zalamu, bukan hanya pada orang kufur sahaja, bukan hanya pada orang yang melakukan dosa dan maksiat sahaja, tetapi semua penduduk qaryah tersebut. Ya, ahlaknahum lama zalamu, kerana mereka telah melakukan perkara yang kufur pada Allah Ta'ala. Okay. Zalim dalam Al-Quran dengan erti kata kufur. Lalu orang beriman ni apa kekufuran yang dia buat pada Allah Ta'ala? Orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenapa dia kena juga? Kerana Allah Ta'ala sebut biasanya orang yang beriman pada Allah Ta'ala yang kena hukum ni kerana apa? Kerana la yatanahawna am munkarin fa'alu, kerana mereka tidak mencegah kemungkaran-kemungkaran yang berlaku. Okay, sebab tu kadang-kadang kita ni ada polisi kita. Polisi kita adalah kita tidak masuk campur pada urusan orang lain. Lalu apa jadi dosa maksiat pun kerajaan tanggung. Okay, tanpa kita sedar bahawa semua kemungkaran ni Nabi SAW sebut man ra'a, siapa sahaja yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu, hendaklah dia berusaha untuk mengubahnya, sama ada dengan tangan dia kalau dia mampu, ataupun dengan lidah dia, ataupun paling-paling dia cuba ubah dengan hati, dengan imajinasi dan niat dia. Okay, itu pun dah cukup dah. Tapi Nabi SAW sebut yang last kali ini, ab'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Tapi yang masih ada niat untuk mengubah, tahu bahawa benda ni maksiat yang perlu dibuang, maknanya dia ada iman lagi dalam diri dia. Tapi orang yang kita risau adalah dia tengok dosa dan maksiat ni, tak apalah, orang lain punya kerja, ustaz-ustaz ada, pendakwah-pendakwah ada, ni apa. So Nabi SAW bagi perintah pada siapa? Siapa yang melihat, man ra'a. Nabi tak kata ayu ustazin, ayu mudarrisin, ayu muallimin. Nabi tak kata mana-mana guru, mana-mana ustaz ke. Nabi kata man ra'a, siapa sahaja, maka hendaklah dia cegah. Kalau dia tak cegah, ini sebab azab Allah Ta'ala bila datang, sekali dengan dia sekali kena sapu. Okay, pasal apa? Kerana tak mencegah kepada kemungkaran. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Dan macam mana yang tadi kita sebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila nak datangkan azab, maka Allah Ta'ala letak mau'id, Allah Ta'ala letak masa. Okay? Dan Allah Ta'ala sebut dekat sini وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ, Allah Ta'ala jadikan bagi masa, waktu mereka azab ataupun tempat mereka di azab mau'idah, ada tempat yang telah ditetapkan, ada masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita
jangan risau, jangan persoalkan kenapa orang kafir ni, orang tak beriman ni buat dosa, buat maksiat, tak kena hukum, tak kena azab pun oleh Allah Ta'ala, bahkan jadi manusia terkaya kat dunia, jadi orang terhebat dekat dunia kerana mau'idah, kerana Allah Ta'ala dah tetapkan waktu. Bila sampai waktunya, kenalah mereka. Fa'iza akhazahu akh, fa'iza akhazahum akh, akhaz, apa, apa Allah Ta'ala sebut, akhza azizi muqtadir, Allah Ta'ala kata bila Allah Ta'ala ambil mereka, bila Allah Ta'ala azab mereka, maka azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah azab seorang yang azizim muqtadir. Allah Ta'ala tunjuk kehebatan, keagungan Allah Ta'ala muqtadir, betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, wallahu ta'ala ta'ala. Baik. Okey, ada soalan berkaitan dengan ayat-ayat ni? Tak ada. Ayat-ayat ni ayat yang ayat ke, kita panggil ayat ni adalah komentar, ayat ta'liq Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada cerita-cerita sebelum ni. Cerita daripada cerita dua orang lelaki, apa, dua orang Allahu Akbar, dua orang sahabat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi seorang Allah Ta'ala bagi kemewahan pada mereka, lalu dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyambung cerita iman dan kufur. Okay, walaupun datang surah Al-Kahfi ni untuk jawab pertanyaan orang-orang kafir, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama juga, nampak peluang, Allah Ta'ala dapat peluang. Orang kafir tanya tentang cerita Ashabul Kahfi je, tapi Allah Ta'ala cerita, masukkan dalam cerita Ashabul Kahfi ni cerita dua orang sahabat yang kufur, yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seorang lagi beriman, dan Allah Ta'ala selitkan tentang iman dan kufur. Okey, ni cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tunjukkan bahawa peluang, peluang kita sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kena sentiasa cari ruang dan peluang. Dan bila dapat ruang dan peluang untuk kita ceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ceritakan tentang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ceritakanlah. Okey, ceritakanlah. Peluang pada kita. Apa, kita ada contoh, ada ahli keluarga ke yang banyak buat dosa, banyak buat maksiat ataupun tak beriman pada Allah Ta'ala, ada ruang dan peluang, cerita pada dia. Ada jiran, ada kawan sekerja, ada kawan sekolah. Itu kelebihan sekolah kebangsaan, sekolah kerajaan, inilah dia. Okay, kalau macam saya sekolah apa, sekolah Ma'had Tahfiz ni, ha, ni satu kekurangan dia adalah kita tak ada kawan orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala. Nak cari orang untuk apa, dulu semangat cari penpol, zaman sekolah menengah, cari penpol daripada orang Cina, Kedah, mana-mana, nak cerita pasal agama Allah Ta'ala, tapi tak jadi. Benarnya tak jadi, susah. Sebab orang tu tak kenal kita, kita pun tak kenal orang tu. Okay, nak main bagi cerita je, kita sampaikan juga sebab kita tahu tanggungjawab kita. Tapi itulah, tak boleh nak follow up, tak boleh nak tahu dia faham ke tak faham ke. So kalau kita ada orang di sekeliling kita, maka gunalah peluang dan kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala berikan pada kita. Wallahu Ta'ala a'lam. Okay, wallahu ta'ala a'lam. Maka kita tangguhkan dulu sebelum kita berpisah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi peluang pada kita. Kita datang dekat sini, kita datang dekat sini, lalu kita dapat kegembiraan, kita dapat ilmu, kita dapat keseronokan, kita belajar tentang agama ni. Ada pasal akidah, ada pasal hukum hakam, ada pasal Al-Quran Karim. Maka antara kewajipan dan tanggungjawab kita adalah menyampaikan. Kita sampaikanlah. Ada anak cucu, sampaikan. Ada kawan-kawan, kita share. Okay? Kalau tak nak orang balas apa semua, tulis je kat Facebook. Apa komen, tutup komen. Okay? Ataupun sharekan dalam WhatsApp. Okay? Peluang untuk kita apa, menyampaikan kebaikan pada waktu sekarang ni sangat mudah berbanding dengan keadaan bila kita tak ada media sosial. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.